lebih baik lagi. Timnas Indonesia harus puas mengalami dua kekalahan beruntun saat berlaga di babak penyisihan grup G kualifikasi Piala Dunia 2022 di zona Asia. Skuad Garuda ditaklukkan Malaysia 2-3 dan dipermalukan Thailand dengan skor 0-3 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dua kali kekalahan beruntun yang dialami timnas Indonesia dinilai sebagai pembelajaran dan transisi saat ditangani pelatih baru Simon McManamy. Penyerang naturalisasi Indonesia Irfan Bahdim menyadari penampilan timnya belum bisa menunjukkan pemain konsisten di atas lapangan. Namun, pola permainan skuad Garuda sudah terlihat dengan baik saat ditangani Simon McManamy. Saya rasa kita sudah berusaha, tapi kita bisa diciptakan banyak peluang lewat serangan balik. Saya tidak bisa salahkan pemain secara individu, tapi kita kurang fokus, kata Irfan Bahdim di SUGBK Senayan, Jakarta. Terima kasih.